Ranking berapakah dia? Oh, tetap masuk loh, ranking 60 besar, 64 besar, cok. Dia masih masuk. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player energi menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 233 ya. Dan ini adalah akun dari si Crawling ya. Dia udah VIP 1 doang ya. Level 97, ini udah server merger ya. CP-nya 2,6 juta cuy. Dari segi ranking dia CP 1, VIP 1, tapi CP-nya ranking 2 ya cuy. Ranking satunya ada di VIP 8. Anjir, kurang hoki namanya coba. Kurang hoki apaan, VIP 8 bisa ranking 1 server itu hoki aja. Jadi dia pakai si bocil ireng ya. Ini ada VIP 14 tapi di ranking 3 dong. Ini ada Hako ranking 5. Oh, ini oh ada VIP 13 lagi, VIP 1, VIP 8. Enggak tahu ini kenapa VIP gedenya ini sih. VIP gedenya ada di bawah-bawah semua gitu, enggak tempur di atas gitu, cok. VIP 13 lagi nih. VIP 11. Waduh, gila. Oke. GG ya, ini dia cuman VIP 1 doang ya. Oke, terus untuk collection rate-nya dia ada di ranking 5, union-nya ada di ranking 1, indigo-nya ada di ranking 2, dan untuk stage-nya ada di ranking 12. Dan untuk Pokemon-nya, nih ya, aku liatin ya. Dia pakai lul, dia nggak pakai bocil ireng. Oh iya, dia nggak pakai bocil ireng, cuk. Anjir, gigi banget. Tar. Kita lihat Adventurut-nya dia ada di ranking berapa? Adventurut ada di ranking 4 loh. 295. Gila. Dia mentok di 295. Oke. Arenanya dia ada di ranking 5 ya. Arenanya ada di ranking 5. Oke. Kelihatan ya, ini udah kelihatan nih, udah kelihatan. Oke. Pokemon yang dia pakai, oh, dia punya Ho-Oh loh VIP 1, cok. Pokemon yang dia pakainya Dialga ya, bintang 8. Terus ada Primal Skizor bintang 12. Terus ada Jirachi, dia bintang 7 ya. Yveltal bintang 6, ini bintang 4, bintang 4. Biasa banget line up-nya ya. Line up-nya ini dia biasa banget, cok, kayak enggak ada apa-apa udah. Oke, karena cuman VIP 1 jadi nggak mungkin punya banyak Pokemon S Plus juga ya. Ini dia udah main selama 1 tahun lebih ya, cok. Dia udah main 1 tahun lebih tapi kok nggak ada yang bintang 11 ya. Ini agak aneh juga sih, nggak ada yang bintang 11 ya Pokemon S Plus nya cuman memang dia punya Pokemon S Plus lumayan, cok. Lumayan banyak ya, bentar kulihat. Oke, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada lumayan banyak ya. Terus dia juga udah bintang 8, 2 ya. Yang bintang 8 itu 2. Pertama si Dialga, yang kedua si, oh, Jirachi belum ya, tapi hampir. Jirachinya bintang 7. Aneh ini, aku gak tahu. Kalau misalkan aku bilang dia dia kayaknya males, tapi kok dia bisa ranking atas ya. Kok dia bisa ranking atas gitu. Itu yang aku, yang buat aku aneh, cok ya. Itu yang buat aku aneh. Kita coba lihat health itemnya ya. Dia juga punya Ho-Oh loh ini, cok. Oke, kita coba lihat. Untuk health itemnya Fiery Storage, SP Tech ya, bener sih. Terus ininya aneh sih buildnya ya. Buildnya aneh, pakai shelter. Ini Metal Coat bener. Ini Warlike, ini ya bener-bener aja sih. Leftover Apple ya bener. Untuk chipnya White Snake Soul, ini bener. Bener. Ya ini nggak apa-apa. Ini pakai King's Rock bener, Leftover Apple bener. Wuh, Yveltal dikasih Leftover Apple, nggak tahu maksudnya apa ya. Ya tapi rata-rata bener sih. Dia harusnya bisa main sih. Dia harusnya bisa main. Cuman dia ini yang menurutku membuat dia hoki ya. Apa yang membuat dia hoki itu kayaknya ini adalah server yang sultannya itu kurang aktif ya. Sultannya kurang aktif tuh. Sebenarnya banyak ya VIP 13, VIP 14, VIP 12, VIP 11 di sini banyak, cuy.
Cuman masalahnya kayaknya nggak aktif nih. Yang menang yang megang server jelas ya, yang bawa bocil ireng. Karena di sini nggak ada PK sama sekali aku lihat ya. Nih kalian bisa lihat di rankingnya nih, nggak ada PK sama sekali. Oh ada satu cok, si Hako. Ini harusnya ranking 1 arena sih. Oke, terus nggak ada Mega Rayquaza, nggak ada Primal Groudon. Oke, nggak ada ya. Ini ada Kyogre doang ya, tapi bukan Primal Kyogre. Tapi dia udah punya Ice Green Ninja. Kita lihat ranking satunya pasti Hako. Nah bener ya, ranking satunya Hako. Ranking 2 nya si Dead malah, si Kurangoki malah ranking 3 dong. Dia Marcedo nya bintang 11 lah. Si Dead dia padahal nggak punya Marcedo loh, kok bisa kalah ya yang punya Marcedo ya. Aneh. Aku agak aneh sama server ini cok, sumpah. Server ini sungguh aneh ya, server ini sungguh aneh. Oke, dia menangnya lawan, oh ya biasa-biasa semua ya, biasa-biasa semua. Di sini dia lawan yang punya Zygarde menang. Ini Zygarde-nya kita coba lihat untuk PvP-nya ya. PvP-nya. Tadi PvE-nya di AR-nya dia bisa nyampe 295. Pakai apa ya? Kok bisa nyampe 295 gitu loh. Padahal Pokemon-nya cuma gitu-gitu aja, cok. Pokemon-nya tuh nggak ada yang spesial gitu ya. Dialga, Skizor, ini kayak kayak aku 1 tahun yang lalu masih pakai Dialga, Skizor gitu. Oke, tapi aku nggak tahu, jangan-jangan damage Skizornya Edun gitu ya. Alah, Skizornya kena ini lagi. Aku nggak tahu ini dia bisa menang lawan orang yang pakai siapa ini namanya, Zygarde. Ya, mungkin karena emang dia nggak punya DPS ya, DPS-nya Rayquaza doang. Jadi harusnya memang harus menangnya harusnya menang dia sih ya. Soalnya dia DPS-nya Rayquaza doang. Sebenarnya untuk di servernya sendiri ya, akun ini menurutku bagus untuk di server ini aja ya, untuk di server ini aja. Habis ini nanti aku liatin CSA-nya, aku liatin Global Indigo-nya, coba ya kita lihat. Dia ada di ranking berapa gitu, karena menurutku Pokemon-nya biasa aja gitu. F2P pada umumnya ya, F2P pada umumnya ya, cok. Karena kalau F2P spesial itu biasanya udah punya PK, udah punya PG, kalau enggak dia udah ada yang bintang 11 gitu. Misalkan kayak kemarin itu banyaknya pada Marcedo bintang 11 ya, F2P Marcedo bintang 11, F2P punya PG, F2P punya PK, udah banyak ya. F2P spesial gitu. Nah, kalau ini F2P yang biasa aja gitu. Sebenarnya dia pengen main tim steel ya, ini pengen main tim steel. Nanti kan Jirachi bakalan dibuff lagi. Itu kalau misalkan tetap dinaikin sampai bintang 8 menurutku worth-worth aja ya, karena mau dibuff. Tapi itu masih belum tahu buff-nya ya. Nanti aja kalau misalkan udah fix, udah pasti dibuff baru dinaikin. Oke, bener ya ternyata ya. Emang karena DPS dia cuman Rayquaza doang. Jadi kita masih full ini, cok ya. Masih Pokemon-nya masih full. Oke. Itu untuk arenanya lumayan lah ya. Dia bisa bertahan di ranking 5 tuh lumayan banget. Pasti orangnya nggak aktif semua. Oke. Kita lihat ranking berapakah dia. Oh, tetap masuk loh ranking 60 besar, 64 besar, cok. Dia masih masuk loh 64 besar. Cross server arena dia ada di platinum 1, cok ya. Ada di platinum 1. Terus PvP arena kita coba lihat ya. PvP arena ranking unlimitednya ada di 533. Oke, nah yang kayak gini kayak gininya itu pasti sulit ya, karena emang untuk di servernya sendiri ini bagus ya. Bagus itu dalam artian dia pakai Pokemon yang solid gitu. Kalau yang lain ini kan berantakan ya, karena kelihatan kayak nggak bisa main. Lo lihat ini, acak-acakan banget gitu. Pokemonnya tuh mau pakai, mau main apa gitu, nggak ngerti cok nih. Rata-rata yang ada di server ini ya. Ya kalau ranking satunya masih agak-agak kelihatan ya, agak-agak kelihatan dia pakai 2 ghost, 2 dark gitu. Terus pakai Cernias ya, masih make sense lah ya, masih masuk akal gitu. Oke, dia main steel ya, ini jelas dia main steel. Terus ini ada Cernias. Nah, di sini Pokemon wajibnya Yveltal tuh, kalian lihat. Top 4-nya semua pakai Yveltal nih. Nggak tahu padahal di server lain kayak udah nggak ada yang make gitu ya. Oke ya, menurutku sih bagus, tapi untuk servernya doang ya. Yang aku heran juga nih,
dia AR bisa nyampe 294 loh. Ini dia stuck di sini 295. Kalau stuck di 295 mah semua player ya, semua player pasti stuck di 295. Tapi dia bisa nyampe ke sini cuma pakai Pokemon itu, gila sih, sumpah gila itu, Cok. Nih, 290 dia cuma pakai nih 10 ya. 10 ronde dia cuma pakai Jirachi, Skizor dan itu-itu aja. Gila sih ini. Gila ya. Oke oke, gitu sih menurutku. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, Cok ya, komen yang banyak. Oke. Aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-nya, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mobile Gaming. Bye.